So guys, ini adalah Oppo Find X 8 Pro. Finally dah masuk dekat pasaran Malaysia dan katanya kali ini dia try to push the limit, push the boundaries untuk mobile photography melalui dia punya all new Hasselblad Master Camera System. Sistem inovatif ni menggabungkan hardware yang canggih dengan ciri-ciri AI serba moden tau. Lantas membolehkan pengguna merakam momen-momen terbaik dengan precision, depth dan juga kualiti yang tiada tandingan. One of the main camera area yang dipertaruhkan kali ni adalah telephoto experience tau. Which by far, mungkin aku kedengaran agak exaggerate, Oppo Find X 8 Pro ni maybe ataupun might be the best telephoto camera setakat ini. Di mana Oppo Find X 8 Pro ni datang dengan powerful setup tau, iaitu 50MP Sony LYT808 main sensor which cukup cemerlang dalam low light, 50MP ultra wide angle punya sensor, dan untuk telephoto kali ini ia dibekalkan dengan eksklusif dual periscope professional camera system tau, which consists of 50MP 6x periscope telephoto lens combo dengan 50MP 3x periscope telephoto lens yang menggunakan dia new triple prism folded lens system. Fuh, sampai dua kamera telephoto yang ada pada Oppo Find X 8 Pro ni. Should be dia punya zoom dia mesti padu kan. To demonstrate that, sekarang kita berada dekat atas Bukit Sempol ni dan kalau korang boleh nampak dekat sana, the view is memang sangat cantik gila. Now kita nak test kemampuan telephoto yang ada pada Oppo Find X 8 Pro ni. Let's go. For first, this new AI telescope zoom membolehkan Oppo Find X 8 Pro ni untuk zoom daripada 10 kali membawa kepada 120 kali zoom. Dan it is not just a normal 120 kali zoom, it is the best 120 kali zoom ketika ini. So macam korang boleh nampak, bermula daripada ultra wide angle punya shot membawa kepada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, malahan 10 kali pun gambar masih obviously nampak cukup sharp dan detail gila geng. Lepas tu kita langkau sikit naik ke 20 kali zoom, lepas tu 30 kali dan kita try pula 60 kali zoom. Fuh, masih lagi sharp tau. Now kita pula zoom dia sampai 120 kali zoom tau. Dan macam korang boleh nampak, 120 kali zoom daripada Oppo Find X 8 Pro ni for me masih boleh consider cukup detail. Kita still boleh nampak the shape, the texture, segala maklumat dengan cukup bagus sekali tau. This versatility memang cukup berguna kalau kita nak ambil gambar skyscraper ke, landmark-landmark ke, ataupun dalam konsert sekalipun di mana kita mungkin berada jauh daripada subjek tau. So, quality AF telescope zoom macam yang ada pada Oppo Find X 8 Pro ni will be a great help in those kind of situation. Dan bukan sahaja kamera sistem dan juga AI telescope zoom yang serba baharu, untuk kali ini Oppo Find X 8 Pro ni juga hadir dengan this all new quick button dekat bahagian sisi tepi dia ni. Yes, this quick button membolehkan user mengakses kamera dengan lebih cepat dan juga mudah dengan hanya double click the button dari mana-mana interface sekalipun. Dan combo pula quick button ni dengan lightning snap features, korang boleh ambil up to 200 continuous photo dalam tempoh 30 saat saja tau. So memang function gila lah kalau korang nak ambil gambar fast movement ataupun fast action moment, dan the result bagi aku cukup sharp dan juga penuh detail. Dan kini dengan live photo, user boleh untuk animatedkan shot mereka tau across all focal length tau. Dan dengan bantuan OIS Terminal berserta dengan AI Deblurring, ia mampu untuk capture smooth and vibrant highlight. So memang sesuai untuk GIS dan juga quick editing. Dan tak sah bila kita review kamera Oppo ni kalau kita tak emphasis more on dia punya kamera portrait dia. Sebab apa? Bagi aku lah, Oppo has one of the best camera portrait system dekat dalam pasaran ketika ini. Kali ini, Oppo Find X 8 Pro ni dia datang dengan 23mm, 48mm, 73mm, 135mm dan dua lagi focal length baru tau, iaitu 35mm dan juga 85mm. Lantas membolehkan user untuk adjust perspektif dan juga composition dengan mudah sekali. Dan macam korang boleh nampak, this Hasselblad portrait mode memang sangat cantik geng. Ia mampu untuk replicate natural bokeh effect yang memberikan natural background blur dengan cutout dan juga sharper subjek fokus, dan dalam masa yang sama detail pencahayaan yang cukup cemerlang even dalam situasi kurang cahaya sekalipun. Kalau korang berportret dengan Oppo Find X 8 Pro ni, confirm korang takkan kecewa punya. So kemampuan kamera yang ada pada Oppo Find X 8 Pro ni memang tak boleh nak disangka lagi lah kehebatannya. Dan to elevate the photography experience into another level, ia juga dibekalkan dengan pelbagai creative AI features yang pada pendapat aku agak melimpah ruah. Dengan AI Clarity Enhancer, ia mampu untuk improve low resolution ataupun crop image menjadi lebih sharp dan juga penuh detail tau. Dan Oppo satu-satunya ketika ini yang menawarkan fungsi ini pada mana-mana focal length sekalipun. Kemudian, dengan AI Unblur, ia kini membolehkan kita untuk restore clarity pada tangkapan yang kurang sharp ataupun blur sedikit tau. Dan the best part adalah, ia mampu untuk restore the detail dengan cukup bagus sekali tau. Each frame remains crisp dan juga lifelike walau dalam situasi yang
yang mencabar. Kemudian, AI Reflection Remover pula adalah satu lagi AI feature yang cukup membantu tau. Di mana ia mampu untuk menghilangkan reflection ataupun pantulan silau pada tangkapan-tangkapan kita tau. So lepas ni shot-shot kita akan nampak lebih clean dekat situ. Dan despite segala kemampuan kamera dan juga AI tersebut, Oppo Find X80 ni juga still lagi sebuah peranti mercu yang hadir dengan design yang sleek dan juga premium. Ia datang dengan dua pilihan warna iaitu Pearl White dan juga Space Black tau. Mana-mana pun bagi aku unik dan juga tersendiri. Yang aku punya ni adalah Pearl White dengan efek-efek mutiara ni dengan circular camera dekat tengah tu menampakkan lagi unik craftsmanship dan juga sophistication yang dibawakan oleh Oppo Find X80 kali ni. To complement the design, ia dibekalkan pula dengan paparan cantik 6.78 inci infinite view display which pada pendapat aku cukup colourful dan juga responsif dalam masa yang sama. So guys, with all being said, apakah pendapat korang tentang Oppo Find X80 ni? Oppo new AI telephoto zoom camera flagship ketika ini? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Bagi akulah, kalau korang memang mobile photography shooter, then ini adalah satu peranti yang wajib korang cuba dan juga miliki tau. Ia datang dengan kemampuan kamera, both hardware dan juga software yang cukup powerful, AF features yang pelbagai, design yang mewah serta menarik, dan dalam masa yang sama dioperasikan oleh ColorOS 15 serba baharu yang penuh fungsi, Oppo Find X80 ni surely akan simplify your day, menjadikan every moment tu seamless dan juga memorable. Dan kalau korang berminat, Oppo Find X8 series ni kini dah dibuka untuk pre-order tau. So better korang pre-order cepat, jangan sampai terlepas exclusive period yang membolehkan korang untuk menikmati free gift bernilai hingga RM3,214 geng. Memang banyak dan berbaloi tu. So guys, untuk info lebih lanjut macam biasalah, link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.